أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونصلي ونسلم على رسوله القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kasih Tuan Pengerusi Majlis Fadil Ustaz Amin kita yang berbahagia, Tuan Imam Timbalan, Tuan Bilal, JK Masjid, Jawatan Kuasa serta seluruh saf kepimpinan masjid, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, tetamu Allah yang berbahagia sekian. Abang-abang semua sihat no? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi penghulu segala hari Sayyidul Ayyam Jumaat yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menghadiri majlis ilmu yang seperti ini. Majlis yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi Man kharaja fi talabil ilmi wahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sesiapa yang menuntut keluar untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia fi sabilillah, sehinggalah dia pulang ataupun balik, bukan sehingga habis kuliah. Ditakdirkan tuan-tuan habis kuliah ni tuan-tuan balik ke rumah, na'uzubillah lau samah Allah, kena langgar dengan lori tuan-tuan, mati di tempat kejadian. Na'uzubillah lah, ini contoh saja. Tuan-puan dia kira fi sabilillah, besarnya pahala keluar untuk menuntut ilmu. Bahkan para malaikat menghampakkan sayapnya mendoakan orang yang berada di dalam majlis ilmu ini dengan keampunan dan rahmat daripada Allah. Kalau Tok Imam saya ke doa untuk tuan-tuan, tak tentu makbul, banyak dosa dan seumpama dengannya. Tapi yang doa dengan rahmat keampunan ni tuan-tuan, malaikat yang tiada maksiat, yang tidak pernah memaksiati Allah walaupun sedikit, bila mereka ni doa untuk kita dengan rahmat keampunan, Masya Allah. Saya yakin tuan-tuan, yang tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ini akan diampunkan dan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah, sebelum kita buka sesi soal jawab, tanyalah ustaz. Kalau TV 9 tanyalah ustaz, ini tanyalah ustaz. Tuan-tuan, kita nak cerita bahawa 2019 ini, tahun depan 2020, 2021 pula, tak lama 2022, makin meningkat tahun, kita rasa makin banyak pula tahun tu macam tak ada penghujung. Sebaliknya, bila tahun itu disandarkan dengan umur kita, hakikatnya dia bukan makin bertambah macam bertambahnya bilangan tahun, tapi hakikatnya dia makin berkurangan. Kita nampak jam, mana jam kat depan ni? Oh tu, jarum jam dia bergerak ke depan seolah-olah makin banyak, makin banyak. Tetapi kalau jarum jam dan masa itu disandarkan dengan umur kita yang diperuntukkan oleh Allah, dia bukan jam tu macam ke depan, dia macam mengundur ke belakang. Sebab peruntukan umur yang Allah peruntukkan kepada kita semakin kurang. Ketika itu kita mula termenung, kubur rumah ke tepi, kubur ke tamari, apa yang aku ligan sebenarnya kat dunia ni? Maka menjadi satu tanda tanya untuk kita bermuhasabah.
dengan taburan umur yang Allah beri kita kat dunia ni, apa yang kita manfaat dan gunakan. Kita tengok sikit tuan-tuan, kalau kita buat kira-kira congak umum, kalau satu hari kita tidur, sebelum tidur tu tuan-tuan, Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Lebih tu subsidi Pak Su eh. Maknanya di antara 60 hingga 70 tu tengah tu berapa? Assalamualaikum. Aku tanya ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengar ke soalan apa suara saya dengan jelas? Dengar noh. Saya pun risau juga bimbang tuan-tuan tak dengar dan tak faham sebab tuan-tuan tengok saya macam tak pernah tengok orang sega. Risau juga tuan-tuan. Di antara 60 hingga 70 tengah tu berapa tuan-tuan? 65 tu standard umur kita, lebih tu kira subsidi. Maka ketika itu 65 standard umur umat Nabi Muhammad, Nabi kata tolak siap 15 tahun. Hai ustaz, umur sudahlah pendek, ustaz tolak pula 15 awal. Tuan-tuan 15 tu tuan-tuan dikira umur akil baligh. Sebelum akil baligh buat baik dapat saham sama dengan mak pak, buat jahat mak pak tanggung. Tapi akil baligh 15 tahun, hang buat baik hang dapat sendiri, hang buat jahat pun hang tanggung sendiri. Maknanya 15 tahun start dikira amal kebajikan kita sendiri sempurna. Sendiri. Tuan-tuan, ketika itu kalau Imam Syafi'i kata, kalau 15 tahun dia ni seseorang ni mai datang haid ke tak datang haid ke, terpancak mani ke tak terpancak mani ke, dia kira baligh juga 15 tahun. Maka tolakkan siap-siap 65, tolak 15 berapa tuan-tuan? Hai, kira padi boleh takkan? Kira 65 tolak 15 tak boleh. Berapa tuan-tuan? Tinggal 50. Tuan-tuan, 50 sisa usia kita yang akan diperhitungkan oleh Allah. Apa yang kita buat? Kalau sehari kita tidur 8 jam, doktor kata sihat bagi dewasa, tidur 8 jam sehari. Maksimum. Kita sudah menghabiskan selama 50 tahun kalau sehari 8 jam. Selama 17 tahun untuk tidur, tuan-tuan. Lama tak lama, tuan-tuan? Itu kalau satu hari 8 jam. Kalau tengah dengar kuliah tidur, khutbah Jumaat tidur lagi, tuan-tuan. Kat rumah sambung tidur lagi, tuan-tuan. Allah, agak-agak berapa tahun untuk tidur tuan-tuan? Ustaz, abang baik sikit ustaz, cakap baik sikit, saya ni kuat kerja. Weh, marah dia tuan-tuan. Mari kita kira waktu kita aktiviti siang hari ataupun kerja. Ada yang buat sawah, ada yang bisnes, ada yang niaga, ada yang jadi cikgu, ada yang makan pencit. Tuan-tuan, waktu kerja siang hari tambah tolak lebih kurang 12 jam sehari. Tuan-tuan, selama 50 tahun sisa usia kita, kalau sehari 12 jam dihabiskan untuk aktiviti siang hari, kita sudah menghabiskan 25 tahun untuk kerja. Tu dia. Mana lama dengan tidur tuan-tuan? Lama kerja tu. Memang betul lah tuan-tuan, gila kerja. Alhamdulillah. Ustaz, tak ada ke waktu rehat berkena mai secawan? Isak rokok lenteng dulu ke? Tak ada ke tengok lelaki kiriman Tuhan dulu ke? Contoh, tak ada ke ustaz? Ada, satu hari kita rehat tambah tolak lebih kurang 4 jam. Selama 50 tahun sisa usia kita tadi tuan-tuan, kalau satu hari 4 jam, kita sudah menghabiskan 8 tahun untuk rehat. Tu dia. Tuan-tuan, campur ketiga-tiga aktiviti ni, tidur 17 tahun, 25 tahun kerja, 8 tahun rehat. Berapakah jumlahnya 3 saat dari sekarang? 50. Ay. Tuan-tuan kata tadi sisa usia kita tinggal 50 tahun. Habis 3 aktiviti, habis umur. Lagu tu noh. Maknanya tujuan hidup ni untuk tidur, kerja dengan rehat sajalah. Tu ke? Assalamualaikum. Aku tanya ni.
Tuan-tuan, kalau hari ni kiamat, tuan-tuan, ke mana kita, kita tuan-tuan, dengan tidur yang kuat, kerja tak ingat dunia, rehat 8 tahun tuan-tuan, ke mana kita nak pergi tuan-tuan? Marilah berjemaah, kita masuk neraka, lagu tu ke? Tuan-tuan, jangan tengok dia, tengok aku. Aku tak cukup segak ke pagi ni? Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu tak masuk lagi solat. Pak Long, eh, ada orang kata, ustaz, saya solat bengkak day, ustaz. Kiam mulai 2 jam. Saya nak masuk syurga dengan solat saya. Tuan-tuan, mari kita tengok. Walaupun umur dah habis dengan 3 aktiviti tadi, kiralah juga, tuan-tuan, waktu solat. Kita ambil solat yang wajib je dulu. Satu solat, lebih kurang tambah tolak yang wajib, satu solat, 10 minit. Sehari semalam yang wajib ada berapa waktu, tuan-tuan? 5. 10 minit kali 5 waktu jadi berapa minit, tuan-tuan? 50 minit. Susah kira, saya belanja jadi sejam terus. Sejam. Dengan purata satu solat 10 minit. Selama 50 tahun usia kita yang baki tadi, kalau kita solat satu solat 10 minit satu hari ataupun lebih kurang sejam, kita baru menghabiskan 2 tahun untuk solat. 2 tahun tuan-tuan untuk solat. 17 tahun tidur. 2 tahun solat, 25 tahun kerja. 2 tahun solat, 8 tahun rehat. Masya-Allah. Itu pun tuan-tuan satu solat 10 minit. Biasa profesional sembahyang 2 minit setengah aja tuan-tuan. Amatur mungkin 3 minit. Tuan-tuan ambillah 10 minit sekali pun, baru 2 tahun. 2 tahun nak beli syurga Allah yang mahal harganya tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata, Nabi kata lah tuan-tuan, Nabi Hamak, aku sendiri tak masuk syurga dengan ibadah khususku, tapi aku sendiri masuk syurga dengan rahmat dan redanya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya apa maksud hidup ini tuan-tuan? Apa maksud kehidupan kita lah ni? Kita hanya maksudnya nak jadikan tidur kita, kerja kita, rehat kita, apatah lagi solat dan ibadah kita, hanya nak menjemput rahmat dan redha Allah. Tu je. Jelas ke tuan-tuan? Dah 2009 umur kita 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Tuan-tuan rasa kita lah ni dekat dengan rahmat Allah ke ataupun dekat dengan murka dia? 3 saat dari sekarang. Assalamualaikum. Aku tanya ni tuan-tuan. Saya tanya diri saya sendiri dan tuan-tuan sekaligus. Dah 2019 umur 70 tahun ni, 60 tahun, 50 tahun lebih. Agak-agak dekat dengan rahmat dan redanya ke dekat dengan murka dia? 3 saat dari lah. Allahuakbar. Kalau dekat dengan rahmatnya tuan-tuan, dia menjadi tiket untuk Allah suka nak bagi pahala, dan pahala tu tiket pula untuk masuk syurga insya-Allah. Tapi kalau dah tengok 2019 ustaz, ai macam banyak dekat dengan murka Allah ni ustaz. Bergaduh seakan, tuduh orang, sedekah kurang, membawang dan mengumpat boleh tahan. Allah. Amai pun tak ke mana, bergaduh sama sendiri. Speaker pun tak nak bagi duit untuk derma. Contoh-contoh. Hai tuan-tuan, kalau hari ni kiamat tuan-tuan, Allah, tak tahulah ke mana kita tuan-tuan. Oleh sebab itu, jangan risau. Saya nak bagikan tips nak buat lagu mana ni, supaya kita boleh dekat dengan orang-orang dulu, orang-orang salafuna as-salih, sama amalannya ataupun menghampiri pun jadilah, supaya kalau kita mati pun puas hati dekat dengan rahmat dan redanya. Boleh tuan-tuan? Ulama dia istimbat. Istimbat ni ataupun istiqra. Istiqra ni dia baca semua Quran, hadis, dalil-dalil yang ada, dia simpulkan supaya kehidupan kita ni dekat dengan rahmat Allah dengan satu perkataan yang indah. Apa perkataan dia? Beribadahlah kamu seperti mana kamu akan mati keesokan hari.
dan bekerjalah kamu seperti mana kamu akan hidup selama-lamanya. Ataupun dalam satu riwayat, seolah kamu akan hidup 1,000 tahun. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia tuan-tuan, dia cerita tentang tujuan hidup kita sebenarnya. Yang pertama, beribadah seperti mana kamu akan hidup atau mati keesokan hari. Sebab tujuan pertama hidup kita kat dunia ni, illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia menaikkan untuk beribadah kepadaku, mengabdikan diri kepadaku. Dan yang kedua tujuan hidup adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, nak jadikan kita ni khalifah untuk tolong orang, untuk buat kerja yang baik, untuk manfaat dan imarahkan bumi ini. Sebagai hamba Allah kita meminta, sebagai khalifah kita memberi. Tu singkat lagi. Tuan-tuan pernah dengar tak tuan-tuan cerita banduan akhir? Pernah dengar cerita banduan akhir? Banduan akhir ni dia dikenakan hukuman mati. Dia ni tuan-tuan tahu bila dia nak mati. Dia lepas subuh pukul 6. Pun begitu tuan-tuan, walaupun dia ni tahu bila dia nak mati, tapi dia tak tahu minit saat yang keberapa. Maknanya misteri mati tetap lagi rahsia Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, malam tu biasanya banduan akhir dibagi peluang. Boleh minta apa saja kecuali bebas. Tuan-tuan tahu biasa apa banduan akhir minta? Dia tak lalu dah minta kambing bakar tuan-tuan. Tak lalu minta pulut ikan masin. Dia minta apa? Sajadah. Malam tu tuan-tuan dia ibadah tuan-tuan sebaik-baiknya, sebab dia tahu nak mati. Sujud lama, basah sajadah ni. Air mata mencucuk. Bangun tuan-tuan lambat. Sampai subuh sujud tuan-tuan, melebeh tuan-tuan, sampai pegawai angkat tu dalam keadaan sujud minta ampun pada Allah, badan terkulai lemah dah, seolah-olah mati sebelum tarikh mati. Kalau dia ada keluarga tuan-tuan, kalau dia jumpa isteri dia, contoh lelaki lah banduan akhir ni, dia akan cakap daripada awal malam sampai ke subuh, maafkan abang, maafkan abang, maafkan abang, maafkan abang. Tu dia ulang-ulang tuan-tuan. Kalau ada anak dia akan ulang, maafkan abah, maafkan ayah, maafkan ayah. Tu dia ulang tuan-tuan. Ni banduan akhir punya cerita. Bermakna apa? Kita pun ibadah tuan-tuan kepada Allah kalau boleh lagu tu. Macam nak mati esok hari. Yang ulama ajak cara dia masa kita sembahyang tu tuan-tuan, bayangkan Allah sedang memerhatikan kita di hadapan. Kalau agung tuan-tuan lalu depan kita pebarisan dengan baju tu, dengan pebarisannya nak bergerak sikit pun tak berani. Ni Allah yang lebih besar daripada agung, agung kepada segala agung yang wujud kat dunia ni, sedang perhati kita kat depan. Berani nak bergerak tuan-tuan? Sebelah kanan ulama ajak syurga yang sedang terbentang luas depan kanan, kiri neraka yang sedang menyala-nyala di hadapan kiri kita. Di belakang kita bayangkan tuan-tuan betul-betul malaikat maut sedang standby nak cabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, cabut nyawa mati. Dan bayangkan kita sedang berdiri di titian sirat yang lebih halus daripada rambut yang dibelah tujuh. Boleh ingat kunci hilang duduk mana kat dalam solat? Boleh? Tak ada. Boleh ingat ketam kari tak tutup api kat dapur? Tak ada. Boleh ingat hari ni episod akhir lelaki kiriman Tuhan? Tak ada. Ya Allah. Oh. Tu dia. Ditegahkan oleh Allah. Ibadah ni macam nak mati ni, ibadah mana yang nak buat ustaz? Banyak sangat ibadah ustaz. Disebut oleh Allah dalam hadis qudsi melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ma taqarrabul abdu ilayya bi shibrin hatta adda mimma aftaradtu alayh. Hamba ku tidak sekali-kali akan dapat dekat dengan aku
tak boleh pun walaupun sedikit, sehinggalah dia tunaikan apa yang aku wajib dan fardukan ke atas dia. Maknanya apa tuan-tuan? Satu ibadah fardu wajib takkan sama dengan 2.6 bilion ibadah sunat. Takkan sama. Kalau nak banyak lagi daripada 26 bilion pun boleh. 100 trilion ibadah sunnah sekalipun takkan sama dengan satu ibadah wajib. Besarnya tuan-tuan. Itu sebab kalau muslimat kita tak qada lagi puasa sebagai contoh, benda tu dianggap qada puasa ni martabat wajib qada. Sampai ulama bahas ni, ni bulan Ramadhan, bulan Syawal ni, nak puasa qada dulu ke nak puasa Syawal? Setengah mengatakan daripada hadis tadi, puasa qada dulu, tak boleh gabung dengan Syawal, sebab punyalah satu ibadah wajib, sebab qada ni macam wajib, memang wajib dah pun. Takkan sama dengan puasa enam, takkan sama dengan trilion-trilion ibadah sunat. Takkan sama. Walaupun ada ulama benarkan supaya gabung di antara puasa wajib dan sunat. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita fokuskan ibadah wajib dulu. Mana satu ustaz banyak sangat yang wajib ustaz. Kita ambil yang kepala kepada ibadah. Awwalu ma yuhasabun nas yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang dihisap oleh Allah pada hari kiamat, solat. Fokuskan yang tu dulu. Solat yang wajib ni tuan-tuan, yang lelaki kalau boleh imarahkan masjid. Dahlah benda tu wajib, kemahkan molek. Tuan-tuan, ada salafuna as-salih dulu tuan-tuan. Dia cerita, aku tidak pernah sembahyang lima waktu melainkan takbiratul ula yang pertama bersama dengan imam, tak pernah miss selama 50 tahun. Dan dia akhirnya diangkat mentabat menjadi wali Allah. Dia jaga ibadah solat. Dan dia kata sepanjang 50 tahun tu aku sembahyang selain daripada takbir pertama, tidak pernah melihat tengkuk-tengkuk orang lain di hadapan aku. Maknanya apa? Soh pertama 50 tahun 5 waktu. Kalau muslimat tak boleh tuan-tuan, rasa penuh dan imarahkan masjid ni, awal waktu pun okey dah. Apatah lagi dah pencin tak buat apa, bolehlah tuan-tuan nak pergi masjid. Imarahkan, jangan banyak cerita, yang penting masjid. Masjid tak lawa dah, speaker tak ada lah, tok imam sakit lah, macam-macam tuan-tuan, mai je. Ni Allah buka tawaran tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa sembahyang tu bayangkan macam yang saya habang tadi. Allahu Akbar. Rasa nak mati dah tuan-tuan. Tu tuan-tuan beribadah seperti mana kita akan mati pada keesokan hari. Cari benda yang wajib tadi, solat lima waktu kita fokus. Kalau boleh di masjid lima waktu soh pertama. Yang Nabi sebut, law ta'lamuna fi shaffil awwal la ataitum wala habwa. Kalau hangpa tahu apa yang berada dalam saf pertama, khususnya lelaki ni, mereka akan mai walaupun terpaksa merangkak. Ada tak tengok orang la ni pi sembahyang tuan-tuan, bawa beg kencing, bawa kursi roda, bawa balang oksigen, saf pertama, saf pertama, tolong. Ada berubuk-ubuk, ada tak ada noh. Saya rasa dia boleh jadi tuan-tuan, boleh jadi lagu tu. Soh pertama tuan-tuan habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gedebuk 20 ribu cash depan mata. Soh kedua, assalamualaikum warahmatullahi, gedebuk 5 ribu tuan-tuan. Soh ketiga, assalamualaikum warahmatullahi, gedebuk tinggal brim. entah ada sekarang ni brim, aku pun tak tahu. Tuan-tuan rasa tuan-tuan roboh tak masjid ni nak berebut soh pertama tuan-tuan? Yang tak pernah-pernah nampak penuh kat masjid, keluar daripada rumah penuh berebut nak bertumbuk nak saf pertama tuan-tuan. Allahu Akbar. Mai tuan-tuan, mai imarah ke masjid. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Nabi SAW sebut tadi, bekerjalah kamu seperti mana kamu akan mati keesokan hari. Sorry.
bekerjalah kamu seperti mana kamu akan hidup 1,000 tahun. Maksudnya apa? Oi ustaz, gila kerja ke? Tak, kena faham betul-betul tafsiran dia. Maksudnya beramai buat kerja yang kalau kita mati 1,000 tahun pun dah kat kubur, orang masih sebut lagi jasa manfaat yang kita tinggalkan dan kerja yang kita tinggalkan masa kita hidup dulu. Tu dia. Macam Rasulullah lah tuan-tuan. Walaupun 1,400 tahun dah tinggalkan kita, tapi orang sebut lagi manfaat dia, jasa dia, kebaikan dia. Macam Rasulullah ni anti kematian. Tak mati-mati orang sebut jasa dia. Betul? Macam Imam Nawawi. Umar walaupun meninggal 40 tahun tuan-tuan muda, tapi hampir setiap maktabah perpustakaan peribadi umat Islam, kalau tak ada kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, macam tak sah. Orang sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi, dia ni macam tak mati, macam hidup. Itu namanya anti kematian. Walaupun dah mati beribu tahun, beratusan tahun kat kubur, orang masih sebut manfaat dan jasa dia. Fikir tuan-tuan, habis fikir perah kepada otak, apa benda kerja yang aku boleh buat gila-gila punya, yang bila aku mati anak cucu cicit piut aku masih sebut lagi. Mojok Pak Su dulu ni ada. Tok Wan kita dulu ada seorang namanya Pak Su. Ui. Dengan dia yang buat imarah masjid ni lah, masjid ni terbina, jemaah ramai, orang faham ilmu. Pak Su ni dah mati kat kubur, contoh. Dah 1,000 tahun dah, anak cucu cicit piut masih sebut. Tu masuk kerja. Tuan-tuan fikirkan, apakah kerja yang tuan-tuan boleh tinggalkan, yang tuan-tuan mati kat kubur, selama-lamanya orang masih sebut manfaat dan jasa tu. Fikir, ada? Assalamualaikum. Ada atau tak ada? Tuan-tuan, kalau tak ada, kalau tanda tak ada tu tuan-tuan, orang ni kita risau, disebut oleh Arab wujuduhu kal adam. Ada dia macam tak ada. Bimbang-bimbang kita mati, orang bersyukur, alhamdulillah mampuih dah haji ni. Contoh, dia ada ke tak ada ke kat kampung kita macam tak ada. Tak ada lagi bagus. Semak buruk aku eh. Itu tuan-tuan, itu tandanya mati sebelum tarikh mati. Orang syukur kerana kematian dia. Kalau kita mati hari ni, orang kata, Allah, hilang dah hajah ni. Dia tak ada kat kampung kita ni. Seluruh nur dan cahaya hilang. Kami memang benak-benak rasa kehilangan dia. Nak pi semayangkan jenazah dia ni pula tuan-tuan, 2 kilometer jalan raya jam. Tuan-tuan kalau mati hari ni yang mana? Ditangisi ke disyukuri? Assalamualaikum. Yang mana? Ditangisi ke disyukuri tuan-tuan? Allah. Kalau tuan-tuan nak ditangisi tuan-tuan kerana sedih, semua rasa kehilangan, tabukkan kerja yang boleh tinggalkan manfaat lama. Kalau rasa, ustaz, saya 30 tahun fikir boleh buat apa benda tinggalkan legasi yang tok nenek, yang cucu cicit piut aku semua ni boleh manfaatkan. Tak ada idea ustaz, aku tak reti nak buat apa. Saya bagi cadangan. Siapa nak tahu cadangan yang power ni, angkat tangan sebut ana. Ramai tak nak tahu ni, aku baliklah, wabillahi taufiq wa hidayah. Siapa yang nak tahu cadangan ini tuan-tuan, angkat tangan sebut ana. Tak nak juga tuan-tuan. Tak apa, wabillahi taufiq wa hidayah jelah tuan-tuan. Tak nak tahu, tak nak sebut, tak nak angkat tangan pun tuan-tuan. Sekali lagi, siapa nak tahu tuan-tuan, kalau ni tak angkat aku bangun suruh tuan-tuan. Siapa nak tahu benda apa yang perlu buat, gantikan kerja yang manfaat, kerja manfaatnya bagus, angkat tangan sebut ana. Makcik tak mau lah. Ui, Samsing tak nak angkat tangan lah. Jawapannya tuan-tuan, apa yang Allah telah terangkan, iaitu sedekah. Iaitu apa? Sedekah ataupun wakaf lah, sama. Dekat-dekat lah tu. Apa Allah habaq? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa.
Ahli kubur ni kata, ya Allah, kau bangkitkan aku kat dunia sekejap, saja aku nak minta hidup balik. Untuk buat apa? Sedekah. Riwayat lain, tafsir lain mengatakan, orang yang nak mati dia minta kat ayah, ya Allah, sekat umur aku seketika aja, jangan ambil dulu. Aku nak buat apa? Sedekah. Pasal apa ahli kubur nak bangun buat sedekah? Orang nak mati minta tunggu kejap ajal nak sedekah. Sebab sedekah yang pertama, tuan-tuan, dia tak perlu ada wuduk, tak perlu tutup aurat, tak perlu menghadap kiblat, tak ada waktu tertentu, tak ada masa tertentu. Tengah telanjang pun boleh berwakaf, bersedekah. Diterima, tuan-tuan. Bangun daripada kubur, aku wakaf seluruh hartaku sedekah. Uruskan, mati balik. Dapat. Satu. Sedangkan solat, semua ada waktu, ada masa, ada ketika. Ya tak? Kena tutup aurat. Macam-macam, tuan-tuan, dia punya syarat. Sedekah tak perlu. Satu. Kedua, tuan-tuan, pahala puasa, pahala zakat. Pahala puasa, pahala haji. Pahala semayang dapat kat kita seorang, betul? Tapi kalau sedekah selain dapat pahala sedekah kat kita, kita dapat, tuan-tuan, menghilangkan kesusahan dan keperitan orang lain. Dapat membegirakan ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim yang sedang menderita. Dapat menyenangkan orang kampung supaya speaker dengar clear, dapat dengar majlis ilmu. Dia cabang dua. Pahala dapat sendiri dan dapat gembirakan dan senangkan orang lain. Pahala dua. Itu sebab nak sedekah. Tuan-tuan, berapa banyak yang tuan-tuan nak sedekah? Minta duit speaker pun sampai kena import Ustaz Amin kat luar kempen kat masjid ni. Assalamualaikum. Tuan-tuan nak ditangisi ke nak disyukuri ni? Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cadangkan tuan-tuan yang cadangan dari saya, banyakkan sedekah. Ustaz, duit tak ada, mana yang ada bagi? Sebab yang kita bagi tu harta kita, tuan-tuan, oi. Yang kita simpan, tuan-tuan, harta sekanggang keramati, bergaduh anak, tuan-tuan, kita yang kat kubur ni batuk sakit jantung dah hilang. Sebab sakit jantung, orang kubur mana dah sakit? Tengok anak bergaduh harta yang kita tinggal, sakit jantung semula kat kubur. Tuan-tuan, bergaduh pula harta sekangkang kera, bukan besar sangat pun. Kera je kangkang sikit pun. Bergaduh. Yang kita tinggal jadi fitnah. Yang kita bagi tu harta kita. Sampailah masjid boleh imarah, bangunan boleh cantik, speaker clear, manusia ramai pula lagi. Rupanya tuan-tuan yang tinggalkan sumbangan tu, Allah, tak mau. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dah buat dua benda tu, ibadah macam nak mati, kerja, tuan-tuan, macam nak hidup lama, kerja gila-gila, tuan-tuan, ketika itu saya bagi tips. Nabi sambung lagi hadis tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus menerus hamba aku nak taqarrub dan dekat dengan aku dengan benda sunat. Ha, baru masuk benda sunat. Bin nawafil, dan maknanya benda wajib dulu. Sebagai hamba Allah, kita meminta sembahyang betul-betul. Sebagai khalifah, kita memberi. Cuba buat sedekah. Kalau tak mampu buat kerja yang kita tinggalkan, orang boleh bagi manfaat, sedekah banyak-banyak, tuan-tuan. Okey, itu clear part pertama. Kita banyakkan lagi, Nabi kata, dengan ibadat sunat. Baru boleh dekat dengan Allah. Baru boleh dapat redha dan gamit rahmat dia. Ustaz, ibadat sunat mana yang nak buat, Ustaz? Banyak, weh. Saya nak cadangkan, tuan-tuan. Tuan-tuan, cari ibadat sunat yang buatnya sikit, pahalanya berganda. Ada tak? Banyak. Buat benda tu sikit, 2-3 minit dia, tuan-tuan, contoh. Tapi dia punya pahala fadilat, yui, besar gila. Gila pun tak besar lagu tu. Siapa nak tahu benda-benda yang macam tu, angkat tangan, sebut anak. Ramai tak nak tahu, aku tak nak.
Aku tak nak habang tuan-tuan. Siapa nak tahu, kuat sikit sebut, angkat tangan sebut ana. Oh. Hai, makcik weh, tak mau kau? Awak tak angkat tangan. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Tuan-tuan buat benda sunat yang sikit pahala besar, pahala besar dekat hadis-hadis sahih, tuan-tuan cari banyak. Tapi tuan-tuan nak cari tak cari dah, aku tahu. Saya tolong kongsikan. Tuan-tuan cuba ikut zikir ini. Subhanallah wa bihamdi. Cuba ikut. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdi. Itu je. Itu je sebenarnya. Ulang 100 kali. Tuan-tuan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Agak-agak berapa minit tuan-tuan? Habis 100 kali. Assalamualaikum. Mungkin 3-5 minit tak lepas tuan-tuan. 3 minit siap-siap selesai. Tuan-tuan, hadis Bukhari sebut siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tu dia. Tak mau ke? Ni contoh amalan sikit ganda besar. Tuan-tuan mau lagi ke zikir-zikir yang mudah tuan-tuan tapi luar biasa fadilat dia, mau lagi ke? Siapa mau angkat tangan sebut ana? Eh, Pakcik Haji Zainal tak mau ke? Haji, Paloh, eh, siapa mau angkat tangan sebut ana? Yang kedua tuan-tuan, kalaulah dia terjaga tengah malam, kita ni kerap semakin tua ni tuan-tuan, kerap jaga tengah malam, buat apa? Masuk bilik ayam tuan-tuan, malaikat ni catat, oi ni paling kurang mesti tahajud 2 rakaat ni, masuk bilik ayam ni opa kencin 2 rakaat tuan-tuan. Cancel malaikat nak catat ni. Tuan-tuan, katalah tak ada nak qiyamulail pun tuan-tuan, sebab dah biasa tidur dan sambung tidur tuan-tuan, maklumlah terjaga pula pukul 3. Eh, awal lagi ni. Baca doa ini, cuba ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Itu je tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun dah hafal dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfirli. Tuan-tuan baca 100 kali ke? Dak. Nabi kata dalam hadis Bukhari sahih, kalau dia terjaga tengah malam dia baca doa ni sekali, akan dihapuskan juga segala dosanya. Allah. Walaupun dia tidur balik lepas tu. Tak habis lagi Ustaz, tuan-tuan. Kalau dia berdoa selepas dia baca doa tadi, akan dimakbulkan doanya. Tu dia. Tak cukup lagi tuan-tuan. Nabi sambung, kalau dia berwuduk, dia sembahyang paling kurang 2 rakaat minimum, paling sikit, pasti solatnya diterima. Eh tuan-tuan, kita ni tak tahu lagi solat kita diterima ke tak tuan-tuan. Sebab tengah sembahyang teringat tuan-tuan cerita TV. Tengah sembahyang teringat cucu. Tengah sembahyang teringat gulai tak tutup api ke dapur. Tapi tuan-tuan, bila baca doa tu, sembahyang kita confirm diterima oleh Allah. Berapa minit baca doa tu tuan-tuan? Seminit tak sampai tuan-tuan. Zikir yang sikit, benda sunat yang sikit, tapi pahala berganda. Rasa agak-agak ustaz tak dan cantik ustaz, laju sangat ustaz abang tadi eh. Tuan-tuan, minta cucu kau sendiri type kat telefon doa terjaga tengah malam dekat YouTube. Dia akan habaq balik doa tadi, mudah eh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli.
Ui tuan-tuan. Mau lagi ya? Eh ustaz, kacang sangat ustaz. Asyik hapus dosa aja, saya ni dah tak ada dosa. Tak ada ke doa nak masuk syurga? Tu dia. Dia rasa doa dia dosa tak ada dah tuan-tuan. Tak apa, kita bagi lagi tuan-tuan. Siapa mau angkat tangan sebut ana. Oi. Semangat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka buku Al-Ma'thurat. Ma'thurat ni dia macam Yasin kat pasaran, dia nipis ya tuan-tuan. Dia ada jual juga tulis Al-Ma'thurat, zikir-zikir Nabi tuan-tuan, yang dihimpunkan kat satu buku oleh Imam Hasan Al-Banna. Ni kalau tuan-tuan baca fadilat dia semua sahih ni, woi luar biasa. Itu tuan-tuan baca pagi sekali, petang sekali. Sekali baca tu lebih kurang 5 minit tak sampai tuan-tuan, 5 minit lah ambil. Nak cerita semua kat dalam tu zikir tak habis pula boleh duha pagi ni. Saya ambil satu ya tuan-tuan yang kat dalam tu, satu ya. Tak banyak. Sebab orang ni, orang kita ni cerita banyak-banyak lupa. Buku pun tak bawa, tengok muka ustaz macam tak pernah tengok orang segar. Balik lupa. Tuan-tuan, jadi saya tak nak cerita banyak-banyak. Yang ketiga, yang dinamakan Sayyidul Istighfar. Cuba sebut. Iaitu penghulu istighfar. Ha, ini tuan-tuan kalau tak apa, elok apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata', a'udhu bika min syarri ma sana', abu'u laka bi ni'matika alaya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfir dhunuba illa anta. Tuan-tuan baca berapa banyak? Tiga kali ya. Saya nak tulis tuan-tuan, lama pula tuan-tuan. Rujuk ustaz, buka YouTube lagi sekali, type penghulu istighfar. Sesiapa, Nabi kata hadis Bukhari sahih, yang baca penghulu istighfar ni pada awal pagi sebanyak 3 kali, maknanya lepas subuh. 3 kali dengan penuh makna dan keyakinan, kalau ditakdirkan dia mati sebelum menjelang malam, baginya syurga. Tu dia. Tak mau syurga ke tuan-tuan? Tak habis lagi Nabi sambung. Kalau dia baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar ini pada petang hari, petang hari sebanyak 3 kali, dengan penuh makna dan keyakinan, kalau ditakdirkan dia mati pada malam hari sebelum menjelang subuh, bagi dia syurga. Tu dia. Tak mau ke tuan-tuan? Mudah tak zikir tu tuan-tuan? Mau lagi tuan-tuan? Tak usahlah, banyak pun kalau tak amai tak guna tuan-tuan.